Kunci. Itu adalah klub Wante di samping Kunci. Bagi yang bad. Seri, aku nanti kamu sebutkan. Aduh. Maka atur nuhun Pak Sadi, ya Sujan, itu juga Luis ke Kalasek. Mas Arbu, Maranom. Terima kasih tes standby di pengker ayo nasare oge. Tapi risan. Aduh Gusti. Penonton Mas Ulisa Pali ayo di nuanya. Cekas. Eh Sanes. Oh benar Cekas. Iya, kasih tepuk tangan mana pendukungnya Cekas? Ayah, ayah, cekas. Sok mangga lah. Pawasit ayah, pawasit. Apunten, apunten wasit pada kamuan, apunten, apunten. Servis. Wonten wonten pengawal wasit, pengawal wasit. Pengawal wasit. Lepayunan calik, salam hormatan pendengar. Sok, lepayunan calik. Semuanya seperti penitia negarunya. Anu cakap, tempat serban hapunten. Pada dilawangkan, rana dilawangkan ke tempat serban hapunten. Para penonton, pengertian. Rana mundur, ke tempat serban hapunten. Penitia. Beli luasa untuk pemain dengan serben. Ya, maka dilolongkan. Marina ngarali. Sok dialih-alihkan, lalu dicetak tempat serben. Alatas tempat Saki Giona. Alhamdulillah penonton membludak. Tiket masuk tadi 10. Ia berhubung dengan orang dengan kemurtaan yang meriah di seminar yang bercara antara CK segitu mana berhadapan dengan Nazwa. Masih dua, yaitu Bapak Cemeng. Masih 3 dan 4, Bapak Cicen dan Bapak Herman. Yuk berpancang. Pertama set yang pertama akan digelar. Silakan kepada masing-masing kenaman untuk masuk ke posisinya masing-masing yang sudah diatur oleh pesiannya ataupun pelatihnya. Silakan kembali berada di posnya. Karena yang kosong tadi sehingga berhasil bola tidak bisa dikembalikan.
kembali untuk Azwa 42. Pudin kedua kalinya. Angkat 1, 2, 3 serangan Uzo. Kembali bola cepat kali ini Deden. Terbaca satu serangan jadi bangun Deden. Mengakibatkan poin pindah saja untuk Cekas. 3-4. Yudi Kedil lakukan salsa begitu keras. Angkat satu terasa libero bendo Deden. Masuk tadi tetarutanya. Sepancapannya begitu keras dari serang Deden. Poin pindah kembali terjadi. Kali ini Nazwa satu dorongan Deden pendek. 1, 2, 3 pergerakan Gabriel. Oh, kali ini kembali mentah keluar lapangan. Satu serangan yang dibangun oleh serang Gamer. Poin tidak terjadi untuk Cekas. 4-5 kita lihat. Gamer, tak Gamer. Atas satu serangan Gamer gagal. Pastikan poin pindah terjadi kembali. Kali ini untuk Nazwa 6-4. Kita lihat mundur ada serang Hero. Timbang-timbang dia Hero ke belakang ada serang Gamer. Kali ini rupa-rupanya bola berada di luar lapangan. Satu keuntungan untuk Nazwa menambah poin 7-4. Hero, satu sodaran Hero masuk tepat berada di dalam dari salah pengertian dari serang Gamer. Membiarkan bola berada di dalam. Angkat kembali 1, 2, 3 pergerakan Uce. Satu spesialis bola Bawa Umar Sakali Dewi Hapuntan, Kapanitia. Tolong informasi mobil seri nomor polisi D1360AJY. D1360AJY. Kumargi di Payola Padika Luar, Pak. Hapuntan sampai mana? Mangga. Anu kabur mobil D1360AJY. Kumargi nuli pangkarna gaduh murang kali. Sakali Dewi D1360AJY mobil. Malah di atas di tempat parkir. Sorry. Ini hadapan atas kan mobil balik keluar. Kepada penonton atau kepada mobil yang dipinten di penonton adalah poinnya udah mobil Abdi, cuma Abdi dan kewelah bias. Iya, kembali ada rindang beratan ke lapangan. Satu serangan ini. Sorry ya. Satu pukulan keras mendarat di pertahanan lawan dari Nazwa. Menghasilkan kembali kali ini poin untuk Cekas 7-9. Angkat satu dorongan tadi Sandy. Satu deras pukulan dari seorang Pudin. Poin pindah saja bergeser kembali untuk Nazwa. 10-7 untuk sementara unggul 3 poin Nazwa. Lalu harus kita lihat timbang-timbang sebentar. Angkat satu dorongan cepat. Apa yang terjadi Ajus? Masih kembali dapat dihantar. Angkat satu serangan. Sorry ya. Satu serangan dibangun oleh serang Yuni Kemil berhasil menumpah di luar lapangan berbahaya. Poin kembali pertama 9-10. Angkat 1, 2, 3. Oh, sorry 8-10. Poin pindah kembali terjadi 11-8 Bobong diterlihat. Angkat serangan Ovik. Ada serang Seni. Satu serangan tajam dari serang Kabel. Pastikan poin kali ini bergeser pindah kembali untuk Cekas tuan rumah. Timbang-timbang kali ini Ajus bebankan dia. Kita lihat bola sudah mendarat pada rumahnya terjadi net. Jadi wasit menyanggahkan bola untuk Cekas. Ambil Ajus saatnya pergerakan cepat kembali. Masih ada Obrek Unsu. Sumpungan 1, 2, 3 Cus. Lalu ini
Trisno terjadi rupa-rupanya dari Nasa. Poin pindah mulai terjadi 12-10. Timang-timang sebentar. Angkat sedarkan Kudin. Umpankan jelas belum berada di luar lapangan. Poin kembali bertambah kali ini untuk Nasa 13-10. Apa yang terjadi? Kaki sarang Kudin mengejak lem. Tapi kan naik. Satu serangan dia. Sayang kali ini berada di luar lapangan berbahaya. Pastikan poin bergeser terbina kembali untuk pemain-pemain dari Nasra. Angkat kali ini Ovik. Satu serangan terbaca. Terbaca kali ini Cikau. Ya, saya untuk penonton yang berada di dekat tempat mohon untuk mundur. Jadi untuk penonton yang berada di tempat serbun mohon panitia diatur ya. Ya, kembali ke lapangan. Serangannya dibangun kembali gagal dari Cekas. Pastikan kembali poin untuk pemain dari Nazwa 16-10. Untuk mobil Ayla warna putih, mohon sekali lagi Ayla warna putih. Kurako hilap pada mobil serangan. Apunten D150 sisa darah desa. Bawa pas kanan di penggerna untuk mobil Ayla warna putih dipindahkan halah aku. Asli D1350 AJY mohon dipindahkan. Terus. Ya kembali. Kepalan kali ini baru menghasilkan poin. Cek apa yang terjadi. Pelanggaran dari pemain berada-rada rancau. Pemain dari Cekas. Satu keuntungan poin pindah terjadi untuk Nasa 17-13. Kembali ke ini Samsung Zero. Angkat satu serangan. Masuk dari pemain dia. Satu serangannya di bawah Maopik. Tepat berada di dalam. Pastikan poin pindah saja kembali terjadi untuk Cekas. Kali ini Ucul akan melakukan timang-timang Ucul. Kemana dia akan melakukan sudah di sodoran ke belakang ada seorang Beno. Berhasil dari Beno Krispo terjadi. Poin pindah saja kembali untuk Najwa kali ini 18 berhadapan dengan 11. Dengan 1 sampai 14. Pastikan poin kembali pertama untuk Nazwar 19-14. Angkat satu sederhan Ovik. Acan metor terbangus. Masih kali ini angkat satu sederhan. Ada siapa poin? Lampar kecil ketinggalan kita lihat Cekas. Unik Kendil mulai panas setelah disiram air panas. Ia kembali penonton. Kita saksikan ada serang Sandy kali ini. Timbang-timbang dari Sandy seorang dia ke belakang. Ada Warus. Satu
satu serangan tanya dengan Barus berhasil. Poin pindah kembali terjadi di Mazda. Kali ini Barus akan melakukan sal. Timang-timang dia sebentar. Angkat satu dolar yang di belakang. Acis kali ini. Begitu keras poin pindah terjadi untuk Cekas. 17-20. Cekas bersama Opik. Timang-timang dia. Angkat dorong ada Barus. Umpankan. Siapa di sana? Deden. Lagi terbaca serangan Deden. Poin bertambah kembali untuk Cekas kali ini. Kita kembali Cekas. Angkat. Buang-buang sayang rubah-rubah dari bola Serafik. Sehingga poin pindah bergeser kembali untuk Haja. 21-19. Angkat 1-2-3 dorongannya. Rispa kembali terjadi rubah-rubahnya. Poin pindah saja kembali untuk pemain-pemain dari Cekas kali ini. 19-21. Ada Ajis. Angkat satu dorongan Nasra. Kali sontek Heru. Masih ada Sandy. Yudi masih bisa ucap. Apa yang terjadi? Pelanggaran dari Bersenang Kawer. Mengibatkan poin kembali pertama untuk pemain-pemain dari Nasra. 22-19. Angkat satu serangan Cekas. Kita lihat kali ini menjadi bintang lapangan Yudi Kendil. Balik kali ini memegang sudut bundar. Akan melakukan serang. Lakukan serangan dengan sasar dari begitu keras. Angkat ini. Apunten mobil Ayla putih sekali dari Apunten. Iya reporter kena panggilan baik. Iya bangli. Apunten mobil Ayla putih D1350. Apunten. Pilih mobil pemain, sopan Cina pasti ikut gak sah. Dia kali ini kembali ke lapangan. Satu serangan dari serang Heru gagal terbaca. Pastikan poin kembali bertambah kali ini 22-23. Mana? Sopa Aina Aila Putih, Hapunten Aila Putih, Aila Putih. Pasti ini Agung. Karunya ke YouTuber kagak lu baik kena gua panggilan mobil. Iya kembali ke lapangan. Kabel gagal. Poin pindah. Game point atau set point didapatkan lebih dulu oleh Nazwa. 24-22. Timang-timang sebentar Nazwa. Ada Heru. Sedarkan Gamer Sandy. 21-23. Berhasil kali ini set yang pertama dicuri oleh pemain-pemain dari Nazwa. Cekas kumaha Cekas. Masih ayah pemimpin Cekas. Pak Bos Sawermani. Apunten Aila Putih, Aila Putih, Aila Putih. Lompat atas. Seri ye. Lagi nonton ye. Ayo si Mama Putih ye. Pengen gitu. Ini kan apa nih Cibobo? Aduh, Putih. Kita kembali lagi ke lapangan. Angkat satu sedoran dari Malaysia. Malaysia aman. Satu serangan Opik gagal. Lagi kedua kalinya. Satu serangan dari Ajis gagal. Main kali ini 1-0 di awal jumpa. Di set yang kedua. Apakah
harus ekstra berjuang dari pemain-pemain Cekas karena ini adalah semifinal. Satu langkah sudah didapatkan oleh pemain-pemain dari Nasa. Wah, ini dua-duanya handaknya. Ini kesalahan dari seorang Kuning. Menghasilkan poin kembali pertama untuk Cekas. 2-1 sementara. Angka untuk 1-3 pertama cepat. Makin lagi gagal kali ini kurang sempurna. Pastikan poin bertambah kembali untuk pemain dari Cekas. 3-1 angkat 1 dorongan siapa dua tiga. Satu serangan dibangun harus begitu cantik dan juga cermat. Poin pertama kali ini 2-3. Kita nantikan angkat 1 dorongan, kita lihat. Ada pohon reporter sampai dulu. Iya kembali. Kali ini Ajis angkat satu dorongan kembali ke atas Pudin. Masuk dari luar pada satu serangan dari Pudin. Pastikan poin pindah kembali bergeser 3-4 untuk Nanswa. Diperkecil jarak, kita lihat Nanswa. Atau kembali ke belakang. Angkat satu saluran siapa di sana? Ulang liwak liup nyawer YouTuber tena mawa calon aja. Iya Pak Alif dari Jatiwangi ditunggu. Oh dari Gunung Sari ditunggu sama rekan-rekan. Pak Alif dari Gunung Sari ditunggu sama rekan-rekan. Jauh.
Lagi-lagi terbaca.
15. Amin. Ada satu pergerakan. Tenang bos, bisa mendengar, masih ada kesempatan. Iya, masih ada poin, masih ada kesempatan untuk belajar. Poin pindah asli, poin bertambah kali ini untuk Nazwa. 20-15. Ahmed satu dorongan ke belakang. Umpankan dia. Masuk. Berada di dalam rupa-rupanya. Poin pindah kembali terjadi 16-20. Sawer-sawer. Lagi-lagi sawer, lagi-lagi sawer. Angkat kali ini Opik dorongan dia Nazwa. Ada apa? Poin pindah kembali terjadi untuk Nazwa 21-16 penonton. Harus diperhatikan. Ini poin-poin kritis. Angka 20. Skor dari Bali. Poin pindah kali ini untuk menang CK 17-21. Ajis pendek Nazwa kali ini lolos kembali. Poin pindah 22-17 kembali kali ini angkat satu pergerakan Ucil. Keras dari rumah depannya nampaknya belum cepat dari seorang Ucil. Poin pindah kembali untuk CK 18-22. 18-22 angkat sang libero bembok satu sampai terpacar. Salah dilakukan oleh seorang Deden. Masihkan kali ini tim out di bidang Nazwa. Poin pertama kali ini 19-22 penonton. Ayah tuan rumah ayah. Aduh. Ya kembali mata pandangan kita ke arena pertandingan penonton. Satu serangan di bawah Deden. Poin pindah kali ini kembali untuk Nazwa 23-19. Lampu kuning kali ini untuk Nazwa. Angkat satu sedoran. Ada siapa di sana? Satu sorongan kembali Marlis. Ada Opik angkat kembali. Apa yang terjadi? Bola berada di luar lapangan. Kimpin kali ini hanya satu angka dibuka untuk Nazwa. Kemahadaman Cekas. Balik kali ini sob. Angkat satu sedaran, siapa di sana? Apakah mampu rupa-rupanya harus mengejar 4 poin Yudi. Kita lihat 20-24. Tidak mustahil namun kita lihat di lapangan. Akhirnya yang masuk ke grand final yaitu Nazwa. Silakan untuk semifinal yang kedua Cikareo. Cikareo yang akan berhadapan dengan JCC Senior Community. Lampu pasangan